Hey Bukpum, balik lagi di Bukuno Nippon. Shacho lagi. Lihat, dia udah pakai duster. Kali ini aku mau nge-challenge Shacho pakai duster terus belanja ke supermarket. Ini sebenarnya supermarket? Apa? Supermarket. Aku enggak denger lo. Katanya convenience store. Supermarket. Ini udah pakai mobil masa ini convenience sih. Kalau convenience store mending jalan kaki. Benar. Ya, pokoknya kita bakalan ke supermarket. Aku pengen lihat Shacho reaksinya kayak gimana, rasanya kayak gimana pakai duster. Tadi sih di jalan udah sempet diliatin orang-orang sih. Soalnya iya, apa ya, mencolok banget. Sekarang ini kan udah musimnya musim fall ya, autumn. Iya. Jadi ini kayak musim ini panas. Ini musim panas gitu. Ini udah musim gugur, jadi rasanya agak dingin-dingin dikit gitu ya. Jadi di Jepang itu baju itu ada musimnya. Jadi iya, kalau di Indonesia kan cuma musim hujan sama musim panas. Ya itu kan sama aja kan, musim kemarau sama musim hujan. Itu kan maksudnya setahunan iya, bajunya sama. Mm-hmm. Nah kalau di Jepang itu kayak musim gugur, musim semi, atau musim panas itu bajunya beda. Kalau musim dingin pasti beda, gak mungkin kan musim baju musim panas dipakai musim dingin, itu gak mungkin. Iya, nah, pakai sweater, ya kan? Bener, nah ini kan udah musim panas udah lewat nih. Jadi tetap pakai musim panas, duster, iya, warnanya mencolok. Coba belanja ke supermarket, gimana rasanya sih, Aco? Ya, kamu malu sih. Malu? Iya, soalnya aku kira pergi ke convenience store yang ya cuman apa, jauh aja. Cuman jauh, ya iya, agak jauh dikit. Iya, agak jauh dikit, tapi ya ternyata kamu bohong. Ya enggak lah, enggak apa-apa lah. Yang penting kamu percaya diri aja. Dan ini kan aku udah kasih tas juga kan, dan kamu pakai earring juga kan, pakai earring kan? Iya toh. Ya udah, berarti nggak apa-apa. Ya tapi ya masih ada loh, penasaran loh. Penasaran atau iya, deg-degan gitu? Iya. Banyak orang lihat kan? Iya ya, sih. Kenapa sih gitu? Masalahnya ini ya, dua hal yang bikin mencolok itu, satu warnanya. Ya, warna. Kalau model nggak masalah. Iya. Yang kedua itu, baju kayak gini udah nggak cocok di musim semi lagi, musim gugur. Mm-mm. Maka diliatin orang. Yaudah kamu yang penting sabarlah demi buku pong ini ya. Ayo ketemu lagi ya sampai di supermarket aja. Iya. Bye bye. Waktunya belanja belanja belanja. Ini supermarket yang serba murah. Sayur-sayurnya murah banget. Satu ini kok cuman 84 yen kurang lebih 110 ribuan. Yang murah, kita beli yang murah aja. Saya. Oh. Ini berapa? 139. Jangan banyak-banyak, ntar habis, enggak habis kita. Iya. Tapi no. Boleh, boleh, boleh. Tapi enggak beli kamu nih. Tapi banyak amat ini, Cak. Hmm? Beli satu aja apa ya? Beli satu aja. Cuman 136, murah kan? Iya, murah. Nah, beli aja. Ya, terus ini, wortel? Ya, wortel. Kentang, kentang, kentang. Wortel? Nah. Murah. Jangan yang gede-gede, yang kecil aja. Kenapa? Susah motongnya nanti. Tapi nggak ada loh. Ini bapak-bapak. Ya udah. Terus ini? Perlu nggak? Bawang bombay. Soalnya murah. Nggak perlu. Mau nggak? Dulu. 100 loh, beli aja. Kentang-kentang, udah ya. Ini kentang. Oke, okay, lanjut. Jadi bisa bikin kali lah. Iya, mau gak? Bagus. Bagus. Cakep. 100. Ini kalau kita belanja emang kayak gini biasanya ya. Shacho yang milihin sayur-sayurannya. Soalnya dia yang masak kan. Kalau aku yang masak beda cerita kan. Lobak-lobak, mau lobak. Give it first. Hai. Lobak-lobak. Mau lobak enggak? Lobak.
Raiku. Banyak banget belanjaan kita habis. Enggak sih, enggak banyak sih, cuma habis 12.000 yen. Oh, berapa? Sekitar 1.400.000 doang. Tapi kita nemu ini. Ada itu loh. Banyak. Ini ada yang lucu nih. Ini telur 100 yen, ini telur 200 yen, tapi beda nih ukurannya. Ukurannya beda tuh. Kayak burungnya beda kan? Iya, burungnya beda, ayamnya beda. Oh, terus kita beli ini juga. Durian. Durian Musang King dari Malaysia. Ini harganya 2.300 yen. Bagus ya? Mau coba nanti kita makan. 300 gram. Kalau ada yang berat-berat, ini ada telur asin juga tadi. Kita beli telur asin. Ngapain ya? Itu kenalan aku. Kenalan aku itu. Temannya Big Boy. Dia karyawan di sini. Temannya Big Boy. Ngapain ya? Bye-bye. Belanjanya banyak banget. Soalnya kebetulan kan, temannya Big Boy kerja di sini. Terus bisa dapat diskon gitu. Ya enggak lah, masa iya sih. Dapat diskon. Enggak mungkin lah. Oh bisa lewat. Enggak bisa kan? Bisa. Bentar, kamu pegang di situ, aku pegang di sini. Oke. Nggak ada yang tertarik sama daster kamu sih, Cok? Yo. Nggak ada yang tertarik. Aja. Beneran? Karena kita lagi ada di Saitama, di mana bukan kota besar kayak di Tokyo ya. Jadi nggak ada yang peduli. Terus kebanyakan orang asing juga sih tadi. Orang Indonesia juga ada dong. Ada orang Indonesia? Iya, karena ada pun lagi di sini. Oh, ada. Mungkin mereka tahu kita. Oh iya. Soalnya ya beberapa kali dia. Dia sih. Kamu gitu. Iya dong. Mungkin dia tahu kita YouTuber dari Boku no Mitsu. It's because of your head. Yeah, that's why it came like this. Your head. Dia terlalu tinggi soalnya. How tall? 182. Pemain basket lah ya. Share. Hi guys, good morning. Aku baru bangun. Soalnya aku udah ganti kursi sama Big Boy. Udah segar. Bukannya itu, gimana dusternya enak? Dusternya enak. Dusternya buat tidur kan? Bukan buat tidur gitu juga sih. Atuh. Tadi ternyata orang-orang nggak penasaran sama ini dasarnya Syaco. Mungkin karena kita salah kali ya. Apa kita lanjut deh next time ke ini aja Shibuya. Gak apa-apa, aku udah apa? Pede. Gak gitu juga kali. Pede. Kalau kamu gimana? Kamu pakai daster gimana? Enggak lah. Ya kan? Walaupun juga penasaran kan? Enggak lah. Dan ternyata hasilnya, karena kita mungkin ke supermarketnya yang tadi. Rencananya sebenarnya kita ke supermarket yang lebih besar. Tapi karena kata Big Boy dia mau ketemu temannya, akhirnya ke supermarket yang lebih kecil daerah Saitama. Iya. Yeah. Dan ketemukan teman gitu. Dan jauh-jauh ke sana ya. Iya. Dan sekalian kita lihat ada sayur-sayur murah. Ya udah kata Syacho, sekalian aja kita beli di sini, enggak usah ke yang agak jauhan. Kalau yang agak jauhan itu dia wholesale. Jadi sebenarnya kita mau kayak ke gudang gitu loh, gudang supermarket. Jadi banyak barang-barang banyak yang bisa banget kita pilih gitu. Tapi ternyata waktunya enggak banyak juga, ya udahlah. Akhirnya kita beli di sana, tadi beli sayur-sayuran murah. Ya, enggak apa-apalah buat hari ini juga. Iya. Dan kalau Syacho tadi masalahnya yang reaksi orang itu kayaknya kurang dapat kali ya. Iya, kurang dapat. Karena buat mereka kayaknya biasa aja, orang asing kebanyakan orang Cina tadi. Iya, banyak orang Cina dan orang Vietnam apa orang asing banyak gitu. Kayak Sri Lanka juga ada kan? Iya. Iya, jadi makanya mungkin next time kita bakalan bikin lagi video Syacho pakai daster jalan-jalan kemana, lihat reaksi orang-orang dan gimana rasanya Syacho diliatin orang-orang. Nah, banyak orang pakai yang kayak daster kan?
kayak bukan kayak gitu, tapi oh, ya curah-curah gitu. Kayak warnanya mak gitulah pokoknya. Ya, kayak apa ya? Zebra, tiger, ya kan? Itu tadi karena orang asing sih, Cok. Bukan orang apa ya? Orang Inaka gimana? Orang bukan city gitu. Jadi makanya, mereka pede. Nanti kita ke Shinjuku, Akihabara, kalau enggak Shibuya gitu aja gimana? Sebelum cuacanya jadi semakin dingin, nanti Shacho kan kayaknya agak sulit ya. Sekarang kan baru masuk musim fall, musim gugur, jadi kayaknya masih pas gitu. Udah sampai sini dulu vlog kita kali ini. Semoga bisa menghibur dan tetap kelihatan ya kecantikan, aura kecantiknya Shacho walaupun pakai duster dengan dipadu tas-tas kayak Indonesia gitu ya. Tas dari Indonesia? Tas kamu dari mana sih itu? Tas dari Paris, France. Itu dikasih Paris. Mama kan? Gak usah sombong. Yaudah guys, sampai sini dulu vlog kita kali ini. Thanks for watching and always bye-bye. Kita nongkrong di taman. Kayak SMP gitu.